Edisi yang lalu, Malaysia gagal untuk berat. Di dalam bentuk form. India kali terakhir muncul sebagai tuan rumah bersama 2014. Kali terakhir menjadi champion. Set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.
kawasan. Fitri Sari juga berada di bangku simpanan. India juga tidak mahu melepaskan peluang dengan menyenaraikan pemain-pemain terbaik mereka. Varun Kumar, Jamanpreet, Manpreet, Hartik, Gurchan, Mandip Singh, Vishan Badur selaku penjaga gol. Begitu juga dengan Sumit, selain daripada Syamsir Singh dan juga Akashdeep Singh yang akan bermain dalam first 11. Mereka dapat menjadikan gol ketika lawan dengan Malaysia pusingan awal tempoh hari seawal minit yang ke-15. Jadi itu adalah satu faktor yang perlu dielakkan oleh pasukan negara yang bermain dengan cukup bersemangat, cukup berbeza apa yang mereka pamerkan ketika melepaskan Korea Selatan di semifinal dengan kemenangan 6-0. Bekas kapten negara Shukri Mutalib bersama-sama dengan saya, bersama-sama kita semua pada malam ini. Ayo, 5 saat lagi untuk kita melihat permulaan yang akan dilakukan oleh pasukan negara terlebih dahulu. Menyerang daripada sebelah kiri ke kanan. Jom. Ya, satu pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh sekeseluruhan rakyat negara dan sudah pasti ini adalah salah satu langkah awal. Sekarang mereka akan berada di sebelah tepi mana untuk melakukan penggantian giliran dan pemain. Awal-awal lagi untuk Malaysia melakukan serangan, ada jatuhan tapi advantage yang diberikan kepada pemain negara nombor 8 itu adalah Ashraf Nafsani. Lepas masuk dalam kawasan ini, keluar untuk Malaysia. Hanya melintas di hadapan pintu gol, mengharapkan sedikit sentuhan Faizal Sari. Satu gerakan yang menarik sebenarnya daripada Azrai, tetapi pada pandangan saya bola itu sedikit deras. Peluang seperti ini sepatutnya perlu diterjemahkan dalam bentuk gol. Sayang sekali, mungkin Azrai perlu perlahankan sedikit bola itu untuk memastikan sentuhan terjadi dalam gol Faizal Sari. Berbeza dengan perlawanan tempoh hari yang ada dan juga ramai pemerhati-pemerhati sukan hoki melihat bahawa ada kesilapan yang berlaku di situ. Itu merupakan satu pengajaran kepada pasukan negara. Razif kena ke belakang. Farizal, bola yang baik daripada Muhajir. Muhajir, pemain muda yang telah pun dipilih baru ini sebagai man of the match. Sekali lagi skill yang baik dilakukan di baseline sebentar tadi oleh pasukan negara. Dan kanan yang diberikan oleh pemain-pemain ketika ini, 6 pemain bersiap sendiri untuk India untuk melakukan pertukaran. Manpreet
dilakukan di sini oleh Jukrach. Thank you.
tekanan, lebih tekanan ke atas pasukan lawan. Game on. Masih panjang lagi. Betul. Bermain untuk hari ini. So sekarang ini serangan daripada pasukan India pula. Jaya melepaskan diri. Tolakkan dalam kawasan di dalam kedudukan yang bahaya. Misi yang kedua untuk India. Kali ini Najmi pula yang dipersalahkan. Back 4 tapi kali ini back 5.
Aizami hantarannya tak sampai kepada rakan. Pintasan dapat dilakukan oleh Firhan. Satu perkara positif yang saya nampak daripada pemain-pemain Malaysia adalah mereka tidak takut untuk bergerak ke depan. Dan kali ini mereka datang lagi di sebelah kanan, tapi sayang bola terkena kaki Shelo. Kali ini
Malaysia memang jarang-jarang sekali untuk menghasilkan jaringan menerusi PC. Dan percaya ataupun tidak, itu adalah jaringan yang pertama dari Razi dalam kejuaraan ini. Inilah peluang dan kesempatan yang perlu diambil oleh pasukan kebangsaan, yang mana pasukan India masih lagi kekurangan pemain. Dan pressing-pressing sebegini seharusnya terus konsisten berlaku. Dan akhirnya ya betul, India berjaya mencuri bola hasil kesilapan pemain India. Itulah objektif untuk melakukan pressing tinggi. Tenang para jalan mengawal situasi. Cantiknya kalau ini adalah Q4, tapi ini baru Q2. Situ awal ya. India pun saya lihat kat sini mereka sedang melakukan sesuatu yang sedikit berbeza dengan cara permainan mereka di semi-final show. Mereka tidak se-agresif, tidak sepantas melakukan kejayaan mereka ketika melepaskan Jepun dengan 5-0, pada mereka dapat skor 3 gol dalam 30 minit yang pertama. Setakat ini saya melihat perlawanan seimbang sebenarnya. Okey, betul. Dan apa yang saya suka adalah pemain-pemain negara kita agresif untuk melakukan serangan. Mereka tidak hanya bertahan di bawah. Masa stick panjang tadi. Dan bertahan satu lagi jaringan, tetapi tidak dikira apakah ada sentuhan daripada pemain Malaysia. Tidak boleh diberikan kepada pasukan India. Okay. Pemain dari Korea sudah mengadakan 3 PC kepada pasukan tuan rumah. Advantage di sini dalam kedudukan apanya pemainan negara, iaitu Azwan kad hijau. Ya, di kekasaran dia. Dia akan kena punya. Hujur kad hijau. Hujur kad hijau. Hear me out, hear me out.
dari Afrika Selatan melihat keadaan situasi di mana Malaysia deserve untuk mendapatkan satu lagi PC, di mana satu stick check, satu jolokan yang dilakukan oleh pemain India itu tadi. Okey, kalau yang kedua tadi berjaya menghasilkan jaringan, bagaimana dengan yang ketiga ini? Kita bawa ramai pakar untuk membantu pasukan negara supaya lebih efektif dalam kawasan ini. Kita ada di sini Najmi dan Razi yang dapat sekarang untuk melakukan tolakan. Bahkan Najmi, sayang, tersasar di sebelah kanan. Effort yang baik dilakukan oleh Najmi Farizal tadi. Cari sudut sebelah kanan dengan satu antaran rendah. India mengatur pula serangan mereka. Satu tampanan yang baik yang dikeluarkan oleh Aminuddin. Lagi tolakan, kecederaan yang sedikit dialami di situ oleh Aminuddin. Muka dan lututnya sudah penuh berbalut di situ. Satu tampanan baik dia. Menarik tampanan itu. Saya kelihatan seperti ada tekan kaki tadi pemain kebangsaan. Rambut pertukaran yang dilakukan oleh pasukan India, termasuk mereka melihatkan Harman Prip. India memang tidak asing untuk menggunakan himat jurateh-jurateh yang berprofil tinggi. Tapi sebenarnya saya melihat kesan kedatangan Kieran Gowers, Glenn Tender yang membantu Arun Silvera sedikit sebanyak membantu striker-striker kemasan kita menjadikan gol secara gol padang. Okey, maka kesalahan tepi dilakukan oleh Harding tadi terlepas, tetapi free hit diberikan kepada India. Keseluruhan jentera skuad kebangsaan, itulah kombinasi yang baik yang bermula daripada bawah. Itulah
itulah kelebihan sebenarnya apabila anda bermain secara back file. Banyak option untuk melakukan hantaran. Okey, baik.
negara, yaitu Azrai, kemudian disusuli oleh Razi Rahim.